Baik teman-teman, jumpa lagi di channel Service dan Tutorial. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang perbaikan TV LED Polytron ukuran 24 inci di mana kerusakan dari TV LED ini layar bergaris seperti tampilan yang ada di video ini. Bergaris-garis putih besar ya, ini kurang lebih seperti ini, dimana kerusakan ini akibat layar LCD-nya yang sudah rusak atau retak di bagian pinggir ya. Dan di sini saya akan mencoba mengganti menggunakan panel LCD TV Panasonic ya. TV ini sama ukurannya 24 inci. Oke. Teman-teman saksikan terus, ini adalah proses pergantian panel LCD Polytron ya. Sekedar informasi saja, mungkin sebagian dari penonton bertanya-tanya tentang biaya ya, biaya perbaikan dengan kerusakan panel LCD atau pergantian panel LCD untuk ukuran 24 inci ini kurang lebih minimal antara 500 sampai 600 ribu ya untuk biaya perbaikannya. Dan besar atau ya besar kecilnya biaya perbaikan mungkin berbeda di setiap daerah ya. Jadi untuk kasus kerusakan panel LCD memang biayanya cukup mahal ya, dikarenakan selain proses pemasangannya yang beresiko atau proses pergantian panel yang beresiko, memang untuk panel LCD-nya juga mahal ya. Oke teman-teman, silahkan yang ingin menyaksikan proses pergantian panel LCD antara TV Polytron dengan TV Panasonic ya, selamat menyaksikan. Thank you.
4.000 penonton setiap harinya. Saksikan terus ya, Piala Dunia 2022 hanya di SCTV.
membuat aku dan calon di hatiku gandrina. Aku itu semua artinya itu sama. General itu beda. Lebih fresh dari general memang berbeda. Makanannya esensial. Dikemas menggunakan tiga proteksi berlapis. Jalan-jalan sama, bukan kebetulan kamu lagi banyak. Ada promo spesial buat mall dengan niat bulan kan? Katanya promonya bisa buat nonton juga ya? Bisa, tapi sorry, udah janjian sama bunda. Buffet semua promonya pas, semua jadi bisa. Thank you.
video dengan menggunakan Telkomsel. Telkomsel aktifkan sekarang di My Telkomsel. Ayo, lakukan pertandingan yang bersama. Yang berbeda. Seperti apa sebenarnya? Kita mau pertama. Berapa nih kalau mereka?